Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Alhamdulillah nih, kita udah sampai di UK, tepatnya di Sheffield. Ini gue mau sedikit review nih soal keadaan atau situasi di sini. Ya, teman-teman. Nah, ini karavannya. Karavan tempat kita tinggal di sini. Kita lihat-lihat di sekitar dulu ya. Nanti bakalan gua review yang dalaman itu kayak apa. Dalaman karavannya, tempat tinggalnya. Kita lihat perkebunannya dulu tuh di depan. Kayaknya kan gua baru di sini ya, jadi gue nggak tahu nih jalannya kemana. Kita terobos aja lah sini. Set. Nah, seperti ini teman-teman perkebunannya. Strawberry. Oh. Kayak gini. Udah mulai pada matang ya, tapi nggak begitu lebat di sini. Oke teman-teman, gue mau nyari yang matang nih ya. Ini kayaknya matang deh, tuh. Tuh lihat teman-teman, warnanya beda ya. Ini kayaknya udah matang banget nih. Gue sih belum diajarin cara metiknya, tapi kurang lebih ya begini ya, metik-metik aja ya. Purnya sekali ya. Lihat. Lihat teman-teman. Strawberry. Seperti ini penampakannya. Cobain ya, cobain ya. Kayak gini strawberry-nya nih. Cobain ya, coba. Gue mau tahu rasanya kayak apa sih. Segar. Ini sih dosa katanya sih. Dosa banget ini. Ngomong-ngomong petiknya, tapi dosa kan enak ya. Segar. Ayo tuh temen gue tuh. Say hi, my friend. Hi, dingin. Biasa kan, namanya gue baru sampai ya. Masih dingin lah. Belum bisa beradaptasi sama lingkungan di sekitar. Oh. Oke ya, teman-teman, gitu aja ya. Nanti kita lanjut lagi. Nanti bakalan gua review terus tempat ini. Ya, ini office-nya ya, teman-teman, office perkebunannya di sini. Kebunannya luas juga sih sampai ke sana. Oh, nanti ke sana deh. Nah, di sini tempat tinggal para pekerjanya ya. Kebanyakan yang kerja di sini itu asalnya dari Bulgaria, Nepal, terus
Indonesia sih, Indonesia baru baru gua aja nih sama temen-temen. Baru 3 orang di sini yang orang Indonesianya. Nah, ini kayak gini nih. Ini yang kerja pada punya mobil apa ya? Mobilnya bagus-bagus. Katanya sih di sini mobil murah katanya ya. Tapi nggak tahu juga. Di sini ada kali tuh di situ. Katanya dalam. Bahaya ya. Berarti kita nggak usah dekat-dekat situ. Ini gue lagi nyari. Gue belum mulai kerja ya, soalnya baru nyampe juga sih di sini. Baru nyampe, gue jadi mau ini aja, mau apa? Nge-review-nge-review gitu. Nge-review-nge-review dulu. Nah, ini kita lihat tempat apa nih? Tempat apa, Yul? Ini, Yul. Oh. Ini laundry, teman-teman. Jadi kalau pakaian kita kotor, itu bisa nyuci di sini. Tuh. Wah, asik ya. Tempat nyuci baju di sini. Jadi gue hari ini cuma jalan-jalan aja nih. Dan lihat lah. Dan lihat di sekitar sekalian beradaptasi ya. Dimana tadi tuh karavan gue ya? Kayak deket sini deh. Oh iya tuh. Oh iya tuh. Yang baju hijau tuh. Jemurannya. Kayaknya gue pengen strawberry lagi deh. Cek lagi ya. Tereng. Jadi ini namanya seasonal worker. Kita kerja di sini, kerja musiman ya, cuma 6 bulan aja tuh teman-teman. Gajinya nanti gue review deh gaji ini matang nih gaji. Katanya sih gajinya tuh per minggu di sini kan, per minggu. Terus apa tuh per minggunya itu seharinya itu 10,10 per jamnya itu 10,10. Ntar deh gua review lagi ya di video berikutnya teman-teman. Oke, teman-teman, segitu dulu ya video kali ini. Terus channelnya Mas Bud di London nih, bukan London, di UK, United Kingdom, sebagai seasonal worker. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Dosa banget, dosa. Manis.